Halo bro, jumpa lagi di IPM Motor. Di sini saya membagi edukasi atau tutur ya, cara pasang roller yang benar. Jadi yang pertama itu teman-teman itu cek di bagian as ini yang ada di rumah roller ini. Jadi untuk bos ini usahakan jangan sampai goyang bro. Nanti kalau bos ini goyang, nanti motor itu akan suara kasar. Jadi usahakan untuk bos itu normal. Selanjutnya untuk roller, ini di bagian roller ini antara sini, ini yang besi, terus yang sebelahnya ini teflon. Jadi untuk roller itu bolak-balik itu beda bro, jadi pemasangannya juga beda kayak gini. Kalau dibalik ini yang satu ini putih, ini besi, yang ini teflon. Jadi untuk pemasangan teman-teman itu biar rumah roller itu awet, teman-teman harus susun cara yang benar. Jadi penyusunan ini terserah teman-teman dari kiri atau dari kanan, berputarnya itu terserah. Yang penting untuk teflon itu bagian kiri. Jadi kiri itu untuk teflon. Kalau kita pegang kayak gini, jadi nanti sini teflon, terus ini bagian kiri teflon, teflon, teflon semua. Tadi intinya bagian kiri ini teflon. Nah, kayak gini, ini teflon. Terus yang ini besi. Jadi yang warna putih itu besi. Ya. Ini yang teflon bagian tepi sini ya intinya. Jadi intinya di kiri untuk yang teflon. Nah, ini yang kiri teflon. Yang berikutnya. Jadi untuk penyusunan terserah teman-teman ke kanan atau ke kiri. Yang penting untuk bagian teflon itu di bagian kiri. Nah, kayak gini. Dan untuk pemasangan itu untuk yang teflon di kiri semua. Jadi jangan dibolak-balik kalau mau rumah roller itu awet untuk teman-teman ya. Terus untuk bos ini teman-teman usahakan enggak ada goyang, dikasih setempat dikit aja. Selanjutnya teman-teman tutup kayak gini. Setelah ditutup untuk penutup roller ini teman-teman itu cek, teman-teman tekan memakai bosnya. Jadi usahakan ini bisa naik turun. Jadi nanti kalau nggak bisa naik turun kayak gini, nanti untuk pembukaan roller di fan belt nanti juga nggak sempurna kalau nggak bisa gerak naik turun kayak gini. Jadi sebelum pemasangan teman-teman itu cek untuk pergeseran dari tutup rumah roller ini. Oke bro, semoga bermanfaat.